sebanyak 53 orang fasilitator CBN dari 70 kota di Indonesia kembali berkumpul bersama-sama, guna diperlengkapi untuk menjadi perpanjangan kasih Tuhan bagi gereja dan komunitas di daerah mereka. Saya kagum dengan fasilitator, saya kagum dengan apa yang kalian kerjakan, disiplin yang kalian miliki, dengan semangat yang kalian miliki. Thank you ya. Dari tanggal 29 April sampai 3 Mei 2019, para fasilitator yang adalah perwakilan CBN di daerah mereka menyerap setiap materi yang dibagikan. Kegiatan fasilitator training tahun ini sungguh luar biasa ya, karena kami semakin diperlengkapi dan sangat membantu bagi kami para fasil untuk lebih mempertajam akan visi dan misi dalam pelayanan CBN. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas training kali ini. Kita sebagai fasilitator tinggal sendiri di daerah, dan ini betul-betul memotivasi kita, memberi semangat kita untuk terus melayani Tuhan. Materi yang paling berkesan itu bagi saya adalah bagaimana menggali kesaksian, karena di tempat saya itu Gemit yang gereja tua yang notabene itu untuk kesaksian, itu hal yang baru. Materi yang paling berkesan itu materinya Pak Mark tentang visi CBN, dan juga materinya Ibu Nelly mengenai sponsorship, pembuatan video, kesaksian, apa itu yang sangat menambah ilmu kami sebagai fasilitator, terutama public speaking. Ya, karena saya merasa itu sesuatu yang perlu di upgrade dalam diri saya. Membuat sesuatu yang baru selalu lebih sulit daripada mengerjakan hal yang lama. Untuk itulah dibutuhkan dukungan doa bagi setiap fasilitator CBN ini, sehingga mereka bisa melakukan tugas dengan baik di daerah mereka masing-masing. Harapannya semua program CBN dapat diaplikasikan oleh semua fasilitator, dan semuanya berserah kepada Roh Kudus untuk boleh maksimal bekerja. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya mau mengaktifkan kembali gereja-gereja yang selama ini tidak aktif. Sepulang dari sini, saya punya semangat yang luar biasa untuk agar daerah saya, khususnya guru-guru sekolah minggu yang ada di daerah, mereka harus tahu juga bahwa banyak program-program yang bisa mereka dapatkan setelah mereka aktif di Superbook gitu. Ya, saya semakin lebih semangat lagi dan semakin ingin lebih mempertajam visi CBN yang akan saya juga akan bagikan kepada gereja-gereja, cara khusus bagi setiap guru-guru sekolah minggu dan para gembala, dan lebih memahami bahwa pelayanan anak itu adalah suatu pelayanan yang penting karena pemuridan untuk generasi gereja mendatang.